Izinkan aku pergi, apalagi yang engkau tangisi. Semogalah penggantiku dapat lebih mengerti hatimu. Memang berat ku rasa meninggalkan kasih yang ku cinta. Namun bagaimana lagi, semuanya harus ku jalani. Selamat tinggal, ku doakan kau selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabarmu. Bila suatu hari dia membuat kecewa di hati, batin ini takkan rela mendengarmu hidup menderita. Encikku ini adalah sudah dengan gambar daripada kami. Kerajaan ini juga yang akan menemani tapi sudah ini jangka. Walau kebersamaan kita hanya sesaat, namun kau tetap buatnya. Encikku boleh tetap. Selamat tinggal, ku doakan kau selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabarmu. Bila suatu hari dia membuat kecewa di hati, batin ini takkan rela mendengarmu hidup menderita. Selamat tinggal kasih. Wahai cikgu kesayanganku, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana cikgu telah mengajar kami dan tetap bersabar dengan perangai kami yang degil. Hari ini merupakan minggu terakhir cikgu berada dalam kalangan kita dan menawarkan jasa serta baktinya kepada kita semua. Sesungguhnya, perkhidmatan serta jasa cikgu di sekolah ini amatlah besar. Kami amat berharap agar cikgu Junaidah sentiasa dilimpahi rahmat dan sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera. Kami berdoa agar cikgu dapat menempuh usia persaraan dengan gembira di samping keluarga tercinta. Terimalah serangkap pantun sebelum saya mengundurkan diri. Cantik terlihat cincin di jari, berbatu hitam diikat suasa. Terima kasih jasa diberi bertahun hikmat tercurah jasa. Balut luka hatimu, ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Okay, so.
Pada persaraan cikgu, saya nak ucaplah terima kasih sebab ajar saya daripada 5 awal dulu. Walaupun kami kelas 5 awal jenis yang tak suka mendiamkan diri sangat. Lepas tu suka gurau kasar, lepas tu main-main, belajar pun tak belajar sangat. Tapi cikgu still support kita orang. Cikgu still ajar kita orang slow-slow, even ada yang fail. Ada yang makan pun cukup-cukup makan, tapi cikgu still sayangkan kita orang yang ajar kita orang apa yang kita orang tak faham. Lepas tu, yang masa cikgu pergi umrah tu, kita orang masih tak suka nak belajar sebab kita orang nak belajar tapi kita orang tahu takkan kita orang takkan belajar sebab cikgu tak ada. Tapi kita orang try hard sebab cikgu dah bagi support kat kita orang, bagi macam-macam latihan untuk kita orang belajar sebab SPM pun dah nak dekat. And kita orang macam terharu juga and kita orang try hard juga nak belajar. Sebab kita orang walaupun kita orang main-main tapi kita orang still nak banggakan cikgu untuk SPM. Walaupun memang A pun macam susah sikit nak dapat, tapi insyaAllah akan ada yang dapat dari kelas 5 awal. Terima kasih sangat-sangat cikgu sebab kita orang memang tak tahu nak buat apa. Memang terharus dengan sebab cikgu still sabar gila tak masalah yang kita orang dulu. Bagi kita orang macam-macam latihan, bagi macam kita orang macam-macam semua benda tu buat kita orang lulus. Walaupun lulus tu agak macam tak sesuai terhabar, tapi sebab kita orang tahu kita orang tak berapa pandai, kita pun belajar pun berapa ada je. Tapi cikgu still ajar kita orang walaupun susah. So kita orang memang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kat cikgu sebab kita orang sayang gila kat cikgu. Dulu kita orang susah belajar, tapi sebab cikgu ada, kita orang sanggup belajar untuk cikgu. Terima kasih cikgu.